Saya memberi nama doa ini dengan doa dan narasi pejalan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pujian terbaik dan syukur terindah kita persembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang pemelihara semesta, penggenggam kasih sayang yang mengelola dan menyebarkan cintanya tanpa batas ke semua makhluk, tanpa sisa dan tanpa karena. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam terikhlas kita haturkan dengan tulus kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, manusia termulia yang tak pernah menyerah melangkahkan kaki, menaklukkan ketandusan gurun dan ekstrimnya cuaca Mekah. Berjalan kaki mendaki gunung, memasuki gua Hira, menerima firman-Nya, memimpin dan mengelola Makkah, Ka'bah dan Madinah menjadi pusat peradaban baru dan membahagiakan dan sentra penyiaran Islam. Nabi yang tak pernah lelah menebar manfaat, membahagiakan sesama. Nabi yang mengajarkan dan mengajak kedamaian, cinta dan kepedulian. Nabi pilihan yang hatinya gelisah melihat kemungkaran, gelisah melihat kebodohan, kesesatan dan permusuhan. Ya Allah, ya Rab, terima kasih dan rasa hormat kami yang tak terhingga bagi sang maestro pejalan kaki Siti Hajar yang mengabadikan lintasan sa'i di antara dua bukit Safa dan Marwah menjadi lintasan belajar penuh makna. Berjalan kaki sambil berlari-lari kecil di lintasan sa'i tanpa henti, tanpa keluh kesah, hingga menghadirkan mata air kehidupan. Hambamu yang mulia Siti Hajar telah mengajarkan kesungguhan, kesabaran dan kesetiaan. Ya Allahu ya Kafi, alangkah agungnya prosesi tawaf yang engkau ajarkan. Berjalan kaki mengelilingi Ka'bahmu dengan kiblat hati, penuntun pikiran dan pusat gerakan. Tak ada langkah kaki di luar lintasannya, tak ada tarikan nafas dan kedipan mata tanpa mengarah padanya. Sejauh apapun langkah kami di bumi, Ka'bahmu tak pernah jauh karena hati dan pikiran kami tetap berkiblat padanya. Ya Allah ya Alim lughaib wa syahada, di lintasan sa'i kami belajar untuk tidak pernah berhenti berjalan, terus bergerak diselingi lari-lari kecil untuk sampai ke tujuan. Bagi kami diam adalah pertanda kematian dan berhenti adalah simbol kepunahan. Ya Allah, hadirkan lintasan-lintasan sa'i dalam hidup kami agar kaki ini tetap berjalan dan berlangkah dalam lintasan Safa dan Marwah-Mu. Bimbing kami agar sa'i kehidupan yang kami jalani menghadirkan tujuan hidup dan ridha berkah-Mu. Ibarat Bukit Safa dan Marwah, kini kami jeljakan di Bukit Baruga dengan lintasan sa'i di jalur pendek dan jalur panjang. Tak ada hari tanpa berjalan laksana, tak berhenti berjalan di lintasan sa'i hingga menghadirkan kesejukan. Perjaka bukan sekedar nama dan kumpulan, tetapi dia adalah jati diri dan eksistensi, tempat menemukan hajar kehidupan yang mampu bertahan dalam ujian di antara bukit-bukit kesungguhan, kesabaran dan kesetiaan. Berjalan kaki dalam tawafmu menuliskan hikmah hidup bahwa berjalan bergerak adalah kemutlakan. Tidak ada kata jumud apalagi malas dalam menjemput takdirnya. Tak ada kalimat menyerah apalagi putus asa, karena orientasi hidup dan kolam semangat punya kiblat dan kembali padanya. Ya Allah, di akhir doa ini semoga selalu menghadirkan bahwa surgamu selalu menjadi daftar teratas dalam deretan doa-doa kami, sampai terkadang kami lupa mendoakan kaki ibu di mana surga bernaung, kaki yang tak pernah latih melangkah mengharikan cinta. Ya Allah, sehatkan kami semua agar perjalanan hidup terus bergerak sehat bersama, selalu ceria, keren habis bersama perjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.